Audio Jungle. Audio Jungle. Hello guys, balik lagi dengan gue Erwin Motor SD. Baru guys, kalau beberapa hari ini gue jarang upload guys, karena emang lagi sibuk banget guys. Dan sekarang gue lagi nih guys, habis foto, habis buat video apa? Buat video apa tuh? Video sinematik untuk itu gue. Ada temen gue guys, si Eja namanya. Aduh lewat. Dan gue salah putar guys, ada dan harus putar tempatnya lagi. Negara gue gak pegat jalan. Sorry kalau berapa hari ini gue jarang upload guys, karena emang lagi sibuk banget dengan CPNS dan lagi sibuk dengan apa, prewedding ini guys, untuk foto prewedding. Gue lagi buka foto prewedding sekarang, dan nanti gue kasih link kalian supaya kalian bisa lihat di IG gue nanti. Wah, lampu gue nggak hidup guys, nanti. Oke, sekarang kita telepon dulu guys, kita dari tadi berangkat. Karena gue lupa video ini hari ini. Dan samping gue Deja, temen gue, satu tim dengan gue. Aduh, kondor. Biasa berlima guys, ada berlima, kami berlima. Kami ada berlima, satu Rian, kedua Kak Indra, tiga gue, empat Edo, dan kelima si Deja. Dan sekarang, kami baru bisa kumpul gue dulu guys, karena emang lagi apa? Lagi banyak kerja, mereka juga kerja, jadi cuma bisa kumpul berdua aja dulu hari ini dan buat video sinematik untuk itu kita, IG kita nanti. Nanti gue kasih tahu apa nama IG kami nanti, dan kalian bisa cek nanti di kolom deskripsi itu apa guys, itu banyak ini guys, gue itu guys banyak apa, banyak video-video ini guys menarik yang situ guys, foto prewedding, karena tapi ya masih gue baru, jadi ya dikit sih videonya, masih ada sekitar 20-an. Oke guys, sekarang kita waktu pulang ke rumah. Aduh, pulang ke rumah dulu guys. Gue dari sini dari jam 2 guys, jam 3 guys, setengah 4 lah, sini dari jam setengah 4 sampai sini. Langsung ambil video ini, video apa? Video sinematik gitu guys. Jadi ya biasalah repot sekarang nih. Jadi gak bisa ngatur waktu untuk antara video nge-vlog dengan orang lain guys. Insya Allah minggu depan gue akan touring guys ke Muara Enim dengan teman gue nanti juga. Tapi ya gak tau kapan, belum tahu itu hari apa, nanti gue kasih tau pas gue touring nanti di IG gue. Sorry kalau gue ngomong masih terbata karena gue lagi capek banget guys. Tadi muter-muter LRT ini, LRT Palembang, Ayfik. Nah sekarang kita pulang dulu. Emang apa? Udah sore guys, sudah jam segitu, jam 5 setengah, jam 6 sekarang guys. Jam 6 setengah atau 7. Setengah 6 atau 7. Jam 6, udah jam 6. Sekarang kita waktu pulang ke rumah dulu guys. Ya apa? Oke guys, kita fokuskan dulu guys. Jadi emang sini rame, jadi gue takut nanti fokus. Oke. Cek it out, ikut jalan gue aja guys. Fokus aja jalan. Wah, capek guys. Oke, sekarang jalan dulu kita guys. Lalalalalalala. Oke guys, kalau kalian mau ini ya, khusus Palembang aja guys gue buat ya. Khusus orang Palembang yang mau foto prewedding bisa kok calling tim gue, nanti gue buat di kolom deskripsi untuk kalian bisa calling di nanti. Nanti gue taruh video apa, foto IG gue nanti, IG grup gue nanti, jadi kalian bisa komen situ di IG gue, di IG nanti. Dan kalian bisa tanya-tanya untuk masalah harga, bisa nego ya untuk orang Palembang nanti kok. Sekarang kita telepon dulu guys, saya promosi guys, hahaha. Mantap menunggu tadi, gimana? Anjay.
Oke, udah tinggal di temen gue. Oke, kita otw dulu. Wah, masuk di squad guys. Gue pasti dari sini guys. Di squad gini guys. Parah, parah. Tuh, dulu terus. Tapi aku masih ini, lewat musim 4. Betul ya, lewat ini ya, bawa ampera. Gak tau bisa, lupa aku. Ini cikarnya nih, hah, si Ega. Oke, gak tau nih aku tuh, atau enggak guys, video ini guys. Takutnya gak ngerekam. Jadi gak tau, ya, ini ngerekam apa enggak videonya. Oke, kita pulang ke rumah. Ban gue bunyi lagi guys. Ban gue bunyi lagi. Ya, ya mana kau? Ya, oke. Ban. Oke guys, teman gue udah pulang. Dia lewat uni musim 4 guys. Dan kita pulang ke rumah guys. Dan ini sudah maghrib. Jadi kalau gue ini guys, buat kata ulang-ulang karena gue ini guys gak fokus tadi tuh. Jadi sekarang baru bisa fokus lagi. Ya nyerah nih guys, ini guys sampai lah guys. Malam-malam gini, hari gini masih rame. Malam minggu guys, ini guys. Malam minggu. Oh ya, ini vlog malam gue yang kedua ya, lupa gue. Ini vlog malam gue yang kedua. Nyata guys. Dan kiri guys, potong, maju. Potong, juga satu lagi, haha, aman. Santai, Ampera guys. Welcome to Ampera. Oke, lanjut aja jalan. Oke, berjalan di tengah. Tambah kiri guys, tambah kiri. Sekarang mana kita otw lurus aja. Oke. Oke, kita pulang guys. Aku pulang tanpa. Oke, jalannya ke satu juga guys. Ku terima. Oke, kita ambilkan dulu guys. Jalan dulu hari ini sebelum pulang ke rumah. Kita jalan dulu sebelum pulang ke rumah. Terus, lupa. Slow. Karena gua mau lihat kota Palembang waktu lagi malam guys. Jadi ya kita jalan dulu sebelum pulang ke rumah. Oke. Kita sudah sampai nih guys, depan Masjid Agung. Nah, kita otw lurus, cepat ke kanan. Ke kanan banyak macet kalau jam segini. Jam segini macet pasti. Kita bakal lewat jalan tikus. Orang Palembang pasti tahu di daerah sini. Karena emang jalan sini guys, jalan tikus. Kalau kita ke kiri ke 26 lurus kita ke pasar rumah susun. Jadi kita ambil lurus aja guys. Kita ambil lurus, jalannya lurus. Sekarang kita ke kiri. Kita ambil lurus aja guys, susun. Lurus lagi. Kalau ini kita ini guys ke arah IP nih guys. Ini IP. Belakang IP guys itu. Kalau lurus lagi ini kita ke rumah susun. Kalau kita kanan lagi guys, lurus satu lagi kita ke nembus sini. Aduh, depan ini, depan Cinde. Depan Cinde tapi samping pas samping toko apa sih? Tim Palembang Indah Mall itu guys. Kita ambil saja, kita lurus dan kita ambil ke kanan lagi guys. Dan gue lupa sholat maghrib, nanti aja sholat maghrib di rumah. Kita jalan dulu sebelum pulang ke rumah. Wadaw, masjid guys, ini guys banyak orang sholat maghrib sini guys.
Jadi kita ambil ke kanan, lurus mati guys. Jadi kita kanan aja lewat. Oke. Okay. Oke guys, nanti gua mau touring guys teman-teman gua. Insya Allah ke Mall Millennium, ke Area 7 Mall Millennium, tapi belum tahu itu tanggal berapa. Karena emang takutnya kalau gua kasih tahu nanti takutnya ini guys apa nggak jadi. Jadi gua bakal kasih tahu waktu gua sudah otw touring ke sana nanti. Oh ya. Itu ini guys, gue turun itu semua balik hari guys, balik hari atau kalau memang balik hari sih, tak sampai nginep sih sana, cuma balik hari cuma sekali jalan doang, soal doang. Nah, jadi gue mau ini guys, mau pesepi dulu motor gue, kita banyak tempat dulu dia, dari ganti oli ganti, habis total ini nanti, habis total, dan ini nanti gue mau ini guys, ganti apa, ganti maksudnya ganti karat karet body sih, karet body sih sebutannya tuh, karet body karet mesin, kayak mesin ya gua, karena olinya sudah sampai ke tank, ke mesin guys ya ke mesin. Jadi gua takutnya nanti kalau gua bawa yang jauh dia nanti mogok guys, jadi gua ya aja sih, gua benerin dulu, takutnya nanti kayak gitu guys. Dan sekarang kita otw ke pulang ke rumah. Jadi pun guys, ini pun Palembang kita mau Palembang ya lah, Palembang kita mau Palembang, kalau enggak pas pada Palembang ya pasti. Ini pin guys, ini pin. Tapi keluarnya masih rame guys, sebar ini. Ya pertama sih ini pasti, banyak orang malam mingguan, pacaran gitu. Nah, gue kan jomblo guys, jadi ya maklum lah. Tim jomblo, gitu tim jomblo, cuma bisa touring ya kan sendiri dengan motor. Banyak sih bang, apa, bang Rizky lah. Tapi kayaknya Rizky dengan gue beda setahun deh, beda-beda, agak beda jauh sih umurnya. Atau gimana ya, lupa gue. Guys, sumpah guys, panas banget pakai helm ini. Demi konten, gua rela pakai panas-panas gini. Dan kita sekarang udah pulang dulu ke rumah. Tapi belum ini guys, belum lampu hijau sih, antara bos. Ntar lagi lampu hijau kok, santai. Panas guys, nggak tahu helm full vis kalau waktu malam. Oke. Kita ambil ini guys, kita ambil ke oh enak hidup, ini gua, pusing gua, kita ambil ke kanan aja lah, kanan lurus. Kalau kita lurus lagi guys, aduh anjir, kalau kita lurus lagi kita nembus ini guys ke PS Palembang, Palembang Square gitu. Jadi kita ambil ini guys, kita ke kanan, ke kiri sih, ke kiri dan lewat ini, lewat rumah kantor, rumah wali kota gitu guys. Oke, jalannya ini guys, lumayan apa, lumayan sepi sih kalau sore gini masih. Tapi nanti kalau jam setelah jam 9 ke atas pasti ramai sini guys, karena emang apa, emang jam itu orang-orang ini guys, udah keluar kalau malam mingguan gitu. Gimana kalau kalian, apa sama kayak kata gua, apa sama kayak kata Palembang yang kalau jam 9 ke atas pasti ramai orang pacaran atau gimana? Oke guys, kalau ini guys kasih komen di kolom deskripsi, jadi gue bisa apa, bisa tahu kota kalian gimana juga, apa satu sama dengan kota gue. Nah sekarang kita ini jalan dulu. Sudah mulai enjoy guys, enjoy lurus gini guys, lurus ke Palembang Square. Kalau kiri kita nembus ke radial sini, lupa gue jalan apa, ini pokoknya radial sih, setahu gue lupa ini radial pak, sini radial gue lupa ini jalan apa, lupa, sorry. Lumayan sini guys. Oke, otw lagi kita guys, otw. Nah ini gue matikan guys, jalan Cempaka warna-warni Pegadaian, mantap jiwa. Lo dibuat sekarang ini tulisan, tapi paling 3 sebulan lah pasti itu gak ada lagi, aku yakin gak ada lagi tuh pas sebulan yang kayak gitu, orang-orang kayak gitu, jangan orang dijual orang. Oke, kita sekarang sudah di depan hotel Batika Hotel, kita tinggal lurus aja guys, lurus aja.
Lurus saja sih, lurusnya ini istana arah kita. Kita ini jatuh ke kanannya kanan. Kita on free guys. Kita on free, kita on free. Kolaper, kolaper, per per per. Kita on free. Nah, kalau tulisannya ini kita kemana nih? Kanan ke Bukit Segintang, rumah gua. Atau rumah gua, kita pulang ke rumah gua. Banteng kita besar kanan, kiri banteng kita besar. Ini guys kantor bersama Darsamusat di Palembang. Ini tempat kok ini kantornya. Ini patokan kalian bisa lihat sini guys, lihat sini. Darsamusat Palembang. Patokan jalan kalian nanti kalau jalan-jalan kalau mau ini. Oh iya, aku ya dengar-dengar katanya sih ada ini sih ada yang ada anjir. Ada yang mengadain ini guys, meet up antara vlogger Palembang sih sebenarnya, tapi belum tahu kapan. Kelihatan-kelihatan sih nanti saya datang nanti di sana nanti, tapi gua belum tahu bisa atau enggak nanti. Karena emang gua ini guys apa sibuk lagi sibuk banget fotografer ini guys dengan ngurus CPNS, jadi ya gitulah. Jadi gua ngurus bagi waktu guys. Anjir kaget aku. Anjing motornya kiri. Waduh aku itu. Buat lagi. Astagfirullah kaget aku. Untuk nabrak. Ya itu ya guys, kalau Palembang buat motor lagi yang ini, yang apa, yang kayak gitu itu barbar banget, sumpah, kaget gua kaget aing tapi jujur sih, gak seluruh Palembang ya itu kok, santai kalau santai kita lihat kok, santainya saya banyak pulang motor, santai tapi biasanya itu ini sih, buru-buru sakit perut, kalau sekali sakit perut, jadi makanya itu buru-buru. Oke guys, ini gua upload bakal minggu depan guys, karena ini bukan minggu-minggu ini guys, karena emang minggu ini gua baru show video nanti tadi tuh, jadi baru nanti gua edit lagi bentar. Karena emang minggu ini, beberapa minggu ini gua ini guys, sibuk banget guys, untuk ngurus CPNS kemarin. Ya, BTW gua ini ambil CPNS ini guys, di daerah apa, di daerah Bangka, jadi ya gua bakal nge-vlog banyak di Bangka nanti guys, oke? Okay? Kalau dapat sih, ambil di bank, ini ngumpul di bank, enggak di Palembang itu lah. Terus Palembang berarti gue harus, wis jai. Ah santai pun santai, mau gue tuh lembut nian. Sekarang ini guys, gue mau ini dulu guys, kita mau ambil atas dulu. Wow, lumayan mantap sini guys, jalannya guys. Wow, gue kedal. Oke, kita ambil lurus aja dulu. Ambil lurus, ambil ke tengah, pas lagi barang. Oke guys, kita lanjutkan dulu nanti ini. Oke, jalannya kayak ini guys, nyata. Nyatanya lubang batu-batu ini. Santuy pas santuy, barbar. Motor lubang aja. Oke, kita lihat jalan dulu guys, jalan dulu. Wah, jalannya mantul-mantul guys, mantul-mantul, mantap jiwa. Mantap jiwa, mantap jiwa. Oke, okay, kita ini guys, kita lewat ini, lewat pas-pas tadi ke Unsri. Dan mata gue mulai berat guys, tau kenapa ini, kayaknya bensinnya mulai ini guys, nebat bensin lagi ini motor. Oke, okay, kita ke kanan. Oke okay guys, kita ke kanan guys, ke kanan, ambil lurus. Oh, dan sekarang mulai panas di helm gue guys, jadi banyak keringat keluar helm gue. Oke okay guys, gue nggak ini guys, gue nggak pernah kok ini apa festival, gue emang nggak pernah apa, gue nggak pernah kok lihat muka gue. Kalau mau lihat muka gue, nanti kalau misalnya di IG gue nanti coba juga IG gue nanti, kalau bisa cek di IG gue.
Dan itu jujur tuh guys, sebenarnya IG pribadi sih, itu IG pribadi yang karena emang lah, emang karena IG gua sebenarnya IG gua ada dua sih, satu lagi yang motor vlog, satu lagi yang untuk pribadi. Tapi ya gimana ya, gua kebeli ini satu jadi. Tapi yang di pribadi sih banyak nih guys, banyak game sih, banyak game gitu guys, yang kayak video-video game kayak gitu. Karena gue malas sih, mau ngurusin IG kedua tuh. Jadi gabung aja dengan IG pertama gue, jadi ya kan bisa lihat nanti di IG gue, di apa? Di kolom deskripsi gue nanti. Wow, kalau gue bikin macu ya. Aduh, panas lumpah gue, panas lumpah. Oke, kita ini dulu guys, kita ambil mana nih, kanan kiri, lurus belok. Anjay pak, wede motor. Motor tidak. Wah ya, sudah masuk cuy. Oke, lanjut tuh lagi, otak jalan lagi. Santuy. La, macet cuy, ya macet sih, gak macet sih, semua ini bahas sih. Banyak batu sembarangan, jadi gak terlalu macet. Oke, kita lanjut lagi jalan ke lurus aja. Anjir, kaget gua. Oke, kita ke Bukit Seguntang guys. Ini lah guys, Bukit Seguntang. Di kota Palembang juga sini. Ini sebenernya kubur sih guys. Ini sih kubur para raja di Palembang, kerajaan Palembang. Ini nah, ini Bukit Seguntang. Tapi ada sih dapet kamera atau gelap di kamera. Mantap tuh jiwa. Oke guys, nanti gua insyaallah guys, nanti gua bakal dua vlog lagi guys, dua tem lagi, karena gua kamera gua yang kemarin rusak sudah gua ganti lensa. Haha, kabar gembira guys untuk kita semua. Hit nangis kini seraknya. Nanti gua bakal upload ya apa, gua upload dua video nanti. Dua cam, jadi kalian bisa lihat muka gue dari depan dan dari sini, jadi kalau lagi lah lanjut lah guys, kalau dari mana. Ya pertama sih jujur gue masih susah guys gini, nah, tapi tak apa lah demi kalian gue bakal ngedit video dua cam asik, dua cam kalau kamera gue bener sih, tapi karena emang lensa gue belum datang, gue baru pesen kemarin guys, jadi ya baru mesin lensa baru, karena lensa gue kemarin pecah dengan blur kameranya guys, jadi kayak gitulah. Sekarang kita otw dulu pulang guys ke rumah. Oke guys, mungkin video gue habis aja guys, sampai sini aja. Terima kasih sudah nonton sampai habis, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video gue. Ya mohon maaf kalau video gue emang gak terlalu berfaedah karena banyak bacot, banyak-banyak gak penting sih, banyak-banyak yang gak karuan kayak ini guys. Tapi cuman lagi lah, emang kayak inilah aku udah galak nyamuk punya yang lain, aku udah galak nyamuk nyamuk yang motor vlog lain yang harus bahas tentang hal-hal sama yang kayak level-level itu aku udah galak, jadi inilah aku nge-vlog apa adanya. Oke, kita ini guys cari tempat apa stop dulu guys, karena emang susah menaku nih, karena kameraku nggak nyambung ke audio, jadi gua harus mati satu-satu dulu. Jadi gua harus mati satu-satu dulu kamera gua. Aduh, dek, pacaran. Jadi gua harus mati satu-satu dari kamera sampai baru turun ke ini ke audionya. Nah, kita itu guys, nyari tempat apa? Nyari tempat untuk stop dulu. Karena emang susah guys kalau mati apa?